Assalamualaikum, kali ini saya membuat sate ayam dengan bumbu lengkuas. Pertama-tama siapkan ayam beberapa potong dan saya beri jeruk nipis. Nah, saya masukkan 1/2 sendok makan garam dan saya pakai bumbu merica bubuk secukupnya saja. Ini dan saya beri ketumbar bubuk secukupnya saja seperti ini. Di sini saya akan tambahkan lagi 2 sendok makan kecap manis, lalu kita diamkan beberapa saat. Kita tusuk kembali satenya. Tusuk semuanya hingga selesai. Lanjut, saya akan memasak dengan menggunakan teflon. Masak hingga dagingnya semuanya matang. Dan mengeras seperti ini. Lanjut, saya akan membakarnya. Bakar. Bakarnya juga tidak terlalu lama. Cukup dioleskan dengan kecap manis agar kelihatan lebih garing. Lanjut buat bumbunya, di sini saya siapkan lengkuas 2 buah, haluskan seperti ini, dan saya akan haluskan 2 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, sepucuk jahe, serai yang saya sudah iris-iris, dan 1 buah lombok besar. Sini saya haluskan seperti ini. Di sini lengkuasnya saya beri air dan saya remas. Lanjut menumis. Ini saya akan tumis bumbunya. Saya masukkan 3 lembar daun jeruk. Tumis sampai benar-benar aromanya keluar. Dan saya masukkan santan sasa secukupnya saja dan beri air sedikit. Aduk rata dan masukkan 1/2 sendok makan garam, 1/4 sendok makan micin, 1/4 sendok makan penyedap rasa, dan 1 sendok gula merah. Aduk sampai semuanya menyatu, dan setelah seperti ini maka siap untuk disajikan. Ini dia sate yang kita bakar tadi dan kita taburi bumbu lengkuasnya. Siap disajikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.